hujan, ada cincau pasti ya legendaris banget. Karena setiap perjalanan di sini pasti banyak nih yang jualan cincaunya yang enak banget. Selain cincau juga ada juga kayak bakso, mie rebus juga ada, atau kopi-kopi juga ada. Jadi enak banget buat nyantai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Osnir Parah. Kali ini saya berada di perbatasan Cianjur, tepatnya di rest area tempat percincauan. Di sini banyak banget, hampir semua pedagang-dagang cincau seperti ini. Ini saya mau nyobain cincaunya Teh Neni. Tapi sebelum itu jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana. Tonton terus channelnya Bos Nirvana. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe ya. Bye bye. Cobain dulu ini. Ternyata enak banget, manis. Jadi teman-teman barangkali lewat ke arah Cianjur, ini perbatasan Bandung Cianjur, ini tempatnya enak sekali, nyaman. Terus sepanjang jalan ada kurang lebih 100 meter kanan kiri ya, ada bakso, ada mie ayam, ada cendol. Cendolnya enak banget. Saya tadi udah habis satu, ini bikin lagi satu lagi. Jadi kalau yang lewat sini mampir dulu, pilih mau mampir sebelah dan ujung-ujung, pilih sesuai selera. Mau di yang di tempat nenek-nenek ada, yang di yang muda juga ada. Yang penting jajan cincau, cincaunya enak. Makan cincau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan teteh siapa ini? Neni Santika. Neni Santika. Oke ya, teh. Ini di sini berarti buka 24 jam apa bagaimana? Iya.
24 jam berarti start dari jam berapa sampai? Jam 9 sampai jam 5. Jam 5 sore, nanti malamnya? Sama orang. Oh, berarti gantian, gantian ya? Iya, Bagaimana di sini, rame nggak? Gitu, Mek. Rame, kalau satu minggu. Satu minggu rame ya, alhamdulillah ya. Berarti lumayan lah daripada, ya, daripada nganggur di rumah ya, Teh ya? Oke, ini ngomong-ngomong ini harganya berapa, Teh? Ini yang Rp5.000 ya? Ya. Oke. Berarti kalau lebaran mah lebih ramai lagi ya? Ramai. Ini namanya tempat apa ini, Teh? Rest area Cincau. Rest area Cincau ya. Ini lapaknya bayar per bulan apa? Ya, apa? Cuma sehari. Sehari 5.000. Wih, murah banget. Kebersihan. Untuk kebersihan aja, untuk keamanan nggak ada ya? Keamanan, kebersihan. Untuk keamanan, kebersihan, berarti sehari cuma 5.000. Ternyata murah, meriah, bener. Kalau untuk cincaunya, dia ada yang ngebosin apa bikin sendiri? Bikin sendiri. Semua pun bikin sendiri-sendiri? Sehari berapa kilo biasanya rata-rata habis? Ini segini. Seember itu ya, habis ya. Berarti dari pagi sampai sore habis segitu. Wes, lumayan juga ya, alhamdulillah. Setiap hari berarti di sini. Yang shift sore giliran suami apa orang lain? Orang lain. Orang lain. Kalau sampai 24 jam nggak boleh. Aturannya harus pagi, siang-siang, sore-sore gitu ya. Iya. Punten Teh dari mana ini? Saya dari Cipanas. Dari Cipanas mau ke mana? Dari Bandung mau ke Cipanas. Oh, dari Bandung mau pulang ke Cipanas. Ini biasa ya, maksudnya kalau lewat di sini berhenti. Iya. Ini namanya apa di sini? Tempat apa namanya? Apa? Sasak. Sasak Raja Mandala. Oh, ini yang namanya Sasak Raja Mandala ya? Iya. Berarti perbatasan ya, perbatasan Bandung Cianjur. Bandung Cianjur, iya. Ini biasa di sini jajan apa aja biasanya? Paling di sini jajan ada cincau pasti ya, legendaris banget karena setiap perjalanan di sini pasti banyak nih yang jualan cincaunya yang enak banget. Dan selain ini, ada juga kayak bakso, mie rebus juga ada, atau kopi-kopi juga ada. Jadi enak banget buat nyantai di sini. Untuk harganya bagaimana? Harganya menurut saya terjangkau ya. Dan suasana juga enak lah buat istirahat, cocok. Oke, berarti ya. Ini sepanjang kurang lebih 100 meter ya? Iya. Dari ujung ke ujung. Iya. Jadi ini lagi pesan apa aja nih, Kang? Cau, lagi pesan cincau pastinya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.